unboxing radar merk itu buat ganti radar yang lama. Masih tentang memasang radar merk itu, kalau menurut saya kelebihannya dia penutup atasnya lebih tebal, jadi jarang yang kropos. Dan memang selama ini saya lebih percaya ke Kido. Ini sudah terpasang elektrik radarnya. Ini nampak seperti ini. Kita berdirinya di sebelah kanan ya, jadi di sebelah luarnya. Jadi kita benar-benar taliinnya itu bisa maksimal. Ini sama pabrik Kidonya ada, udah dikasih kemudahan ya. Jadi yang atas tuh bolongannya dua. Jadi ini bola yang kedua, yang bawah bolongannya satu. Ini mau kita pasang. Jadi ini yang bolongan atas nggak usah ditaliin ya, yang ini. Jadi nanti kita bisa sel mepet banget sampai ya kira-kira sampai masih bisa bunyi tok lah. Pas bunyi tok ke atasnya itu 1 cm boleh, 2 cm boleh. Biar toren benar-benar penuh. Jadi seperti ini. Jadi kita yang ujung atas yang bola pertama nggak usah ditaliin, dimasukin aja. Yang ditaliin di sini satu simpul aja cukup, biar nanti kalau mau ganti nyopotnya gampang. Habis itu bola yang kedua kita tali di kursornya aja, dua simpul udah cukup karena ini nggak ada tekanan dan sebagainya. Ini sengaja saya setel agak pendek karena apa, debit air nggak terlalu besar dan toren kecil, takutnya untuk pemakaian beberapa kepala keluarga atau beberapa keluarga itu nggak sampai tekor kalau dipakai bareng-bareng. Pastikan ini air yang di dalam yang isi tabung ini penuh ya, kalau kurang bisa diisi lagi penuhnya dua-duanya. Jadi ada juga yang dari pabriknya itu belum dikasih air, jadi harus pemirsa yang ngasih air.